Bajeng dengan sejarah dan budayanya. Bajeng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Bajeng sendiri adalah nama kerajaan yang memiliki daerah kekuasaan yang luas pada saat itu. Bala Lumpua Bajeng adalah salah satu rumah di wilayah Kerajaan Goa yang dibangun sekitar abad ke-13 di masa pemerintahan Karailoeri Bajeng. Bala Lumpua memiliki bentuk seperti bangunan adat pada umumnya di wilayah Goa. Bangunan yang bisa dibilang hampir keseluruhan menggunakan bahan baku kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jati. Konon, kayu jati bisa bertahan ratusan tahun dan terbukti hingga saat ini. Bala Lumpua masih berdiri kokoh dengan segudang sejarah yang dimilikinya. Dikarenakan tidak ada pemimpin di wilayah Bajeng, kini dijadikan tempat mengadakan tradisi Gaukang Tu Bajeng, museum atau tempat penyimpanan barang antik dari masa lampau. Ada cerita yang cukup unik, yaitu Bajeng adalah tempat pertama kali dikibarkannya bendera merah putih, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Peninggalan kerajaan Bajeng masih terawat dengan baik oleh generasi atau pemangku adat kerajaan Bajeng di bawah naungan Yayasan Bala Lumpua. Hingga saat ini, Bajeng menjadi salah satu wilayah objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Goa.